Budianto, seorang pengusaha batako dari Desa Nguneng, Kecamatan Puhulem, adalah sosok yang dikenal luas di wilayah Wonogiri dan sekitarnya. Namanya tidak hanya harum di kalangan para pemborong dan pengusaha konstruksi, tetapi juga di hati warga desa yang mengagumi kerja keras dan dedikasinya. Usaha batako yang ia jalankan telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Pak Budianto memulai usahanya bertahun-tahun yang lalu. Awalnya, usaha batako ini tidak terlalu besar, hanya sebatas memenuhi kebutuhan lokal di desa ini. Namun, berkat kualitas batako yang sangat baik, bisnisnya berkembang pesat. Batako yang diproduksi Pak Budianto dikenal karena kekuatannya dan daya tahan yang tinggi, sehingga banyak orang yang mempercayakan proyek konstruksi mereka pada produk buatannya. Dalam sehari, Pak Budianto mampu memproduksi sekitar 2.000 batako. Ini bukanlah angka yang kecil, terutama untuk sebuah usaha rumahan. Proses produksi batako di tempat Pak Budianto sudah cukup efisien, meskipun masih menggunakan metode tradisional. Bahan-bahan yang digunakan pun selalu berkualitas tinggi, sehingga hasilnya tidak mengecewakan. Dengan tenaga kerja yang terampil dan sudah berpengalaman, pembuatan batako berjalan lancar setiap harinya. Salah satu kunci sukses Pak Budianto adalah kemampuannya untuk menjaga hubungan baik dengan para pelanggannya. Tidak hanya berfokus pada kualitas produk, ia juga memastikan bahwa pelayanannya tidak kalah baik. Pengiriman batako dilakukan dengan sangat teratur. Bahkan, ada yang menggunakan truk milik Pak Budianto sendiri. Selain itu, banyak juga pembeli yang datang langsung ke tempat produksinya untuk mengambil batako, karena sudah yakin dengan kualitas yang ditawarkan. Pasar untuk batako buatan Pak Budianto tidak hanya terbatas di Desa Nguneng. Produknya sudah merambah ke berbagai daerah, seperti Wonogiri, Ponorogo, dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap batako Pak Budianto sudah meluas. Dengan jangkauan pasar yang semakin meluas, usaha Pak Budianto semakin berkembang. Ia pun semakin dikenal sebagai pengusaha batako sukses di wilayahnya. Keberhasilan ini tentu tidak diraih tanpa tantangan. Pak Budianto harus bekerja keras sejak awal, mengorbankan waktu dan tenaga untuk memastikan usahanya berjalan dengan baik. Cuaca yang panas dan kondisi kerja yang berat tidak menyurutkan semangatnya. Ia juga harus menghadapi persaingan dengan pengusaha batako lainnya. Namun, Pak Budianto tetap konsisten menjaga kualitas produk dan pelayanannya, yang akhirnya membedakan usahanya dari yang lain. Kini, Pak Budianto bisa berbangga dengan pencapaian yang telah diraihnya. Usaha batako yang awalnya kecil kini telah berkembang menjadi bisnis yang cukup besar, dengan omset yang terus meningkat setiap tahunnya. Batako buatannya sudah menjadi pilihan utama bagi banyak kontraktor di daerah tersebut, dan kepercayaan pelanggan terus meningkat.